Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue Bo di Bobro Channel. Hari ini kita mau sama-sama belajar lagunya Padi yang berjudul Sang Penghibur. Tapi kali ini kita belajar versi akustiknya. Kalau sebelumnya kita sudah ada versi fullnya ya di video sebelumnya. Jika teman-teman mau belajar lagu versi fullnya, silahkan tonton di video sebelumnya. Nah, sekarang kita versi akustik, versi genjreng-genjrengnya lah ya. Oke, kita main di... Nah, sebelum masuk ke intronya atau ke chordnya, kita belajar strumming-nya dulu ya. Gapa. Dong, dong, up, down, up, down, dong. Dong, dong, up, down, up, down, dong. Oke, sekarang kita masuk ke chord song-nya. Ada A minor. Setiap perkataan yang E minor menjatuhkan G. F tak lagi ku cerna dengan C terus E. Oke, sekarang kita masukkan strumming-nya. Setiap perkataan yang menyatukan tak lagi ku cerna C E tutur kata E minor ke F dengan suhu itu ya. Nah, bedanya yang song-nya yang kedua itu ke D. Jadi yang pertama C E, song pertama, song kedua dari penggantinya C itu diganti D minor. Saya ulang ya biar enggak bingung. Dari song 1 ke song 2. Song 1. Setiap perkataan yang menjatuhkan E minor. Song 2. Balik song 1, song 2, song 1, song 2 seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk. Aku bukanlah ku hanya aku hanya ref berarti ya. Oh, C. Bukankah G D minor terus A minor G C yang berkilau bagai permata. A minor D ya. Ya, sekarang kita masukkan strumming-nya. Tuh, ba, ga. Oh, bukankah G D minor itu kurang lebih untuk song dan refnya, karena memang lagu ini terdiri dari song dan ref saja. Ini dasarnya tidak ada bridge-nya ya. Oke, cukup sampai di sini untuk tutorial lagu Padi yang berjudul Sang Penghibur versi akustik. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian suka, silakan di like dan di subscribe. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.